Ini adalah pelatihan kelas menulis jurnalisme warga yang ke-19 yang diadakan oleh Suaka Institute. Untuk kelas menulis kali ini yang ke-19 pesertanya adalah teman-teman dari Yakum Bali. Bali. Salah deh. Judulnya lelang bedah warung sepi peminat. Apa? Itu di mananya itu di tempat lokasinya ini pengembangan di lokasinya pengembangan ya. Tapi buat orang yang baca nggak jelas, berarti ada yang 50. Tujuan dari kami bekerja sama dengan Suaka Institute agar dampingan kami atau kawan-kawan penyandang disabilitas itu yang mempunyai wawasan dan bisa menulis dan sensitif terhadap lingkungannya, seperti mungkin ketika terjadi akses BP yang tidak mendukung, mereka bisa menceritakan dalam sebuah tulisan. Sama apalagi sih ada yang paling jelas. Bagusnya dia tuh selalu mengarahkan kalau saya tuh ada kesalahan. Ada yang dari Geina kayaknya belum masuk gitu. Lukis di Fable atau dua kolam ya, desa, kota, dan lagi yang mau. Rokok. Halo Pak Anton. Bagaimana dengan kata-kata yang bisa dipakai dan yang tidak bisa dipakai? Jadi di situ saya belajar dengan tentang berita dan majalah-majalah yang di koran. Jadi saya senang. Teks mungkin bisa berupa video.
seperti ini harus dilakukan lagi ke depannya untuk memberi wawasan bagaimana cara membuat berita yang baik dan benar kepada masyarakat ini. Pelatihan jurnalis ini menurut saya pribadi dan saya sebagai perwakilan dari Puspa di Bali sangat bagus, terutama mereka apa namanya bisa menulis dan upload ceritanya mereka, sehingga kedepannya kita berharap kerjasama ini akan terus di 2014 untuk peserta dampingan kami yang lain. Hidup untuk Selatan. Kita menuntut agar untuk